Aida dan Dika. Kami berempat sedang bertarung untuk jadi anak pemberani rawa pening. Oh iya, kami tinggal di Dusun Candiduku, Desa Roboni, Kabupaten Semarang, persis di depan rawa pening. Mau tahu pertarungan apa yang akan kami lakukan? Ayo, ikut kami. Satu lagi anggota timku selain Harry, si Jambul. Jambullah yang akan menentukan siapa yang paling kuat di pertarungan kali ini. Yang pertama bertarung adalah aku melawan Huda. Siap? Ancang-ancang, dimulai! Biar larinya lurus. Ayo Jambul, kita harus menang. Ya, menang aku belum Jambul menang. Jambul menang bolo. Hei, aku menang bar. Ore, kami menang. Hihi, si Jambul memang hebat. Kayo po kalahan lah. Aku menang terus, tapi di dolanan menang. Opo? Gebrang. Opo? Gebrang. Gebrang. Ini dolanan no. Yo. Teman-teman, ternyata Huda dan Dika menantang kami bermain engrang di rawa. Biasanya kan engrang dimainkan di tanah datar. Benar-benar susah ya main engrang di rawa. Engrangnya masuk ke dalam tanah. Langkahnya susah banget nih. Kami malah jatuh-jatuhan. Walau badan penuh lumpur, tapi seru sekali teman-teman. Yang pasti, aku dan Harry harus menang. Demi jadi anak pemberani sejati rawa pening. Dibuat dari bambu yang dilubangi untuk diisi minyak tanah. Begini cara mainnya. Mercon bumbung harus dipanaskan dulu dengan api sampai asapnya mengepul. Tiup terus, biar nanti suaranya besar dan bisa menerbangkan botol dengan jauh. Hihi, ramu nibi. Sei, kita mati suaraku. Ah!
Sekarang, ayo kita adu lempar botol pakai mercon bumbung. Botol siapa yang melambung paling tinggi, maka dia yang menang. Tim siapa ya yang menang? Aku dan Harry, tim merah. Kuda dan Lika, tim biru. Ayo, Tukaro! Ayo kita hitung jarak terbangnya. 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata tim biru yang menang, teman-teman. Jarak terbang botolnya sedikit lebih jauh dari botolku dan Harry. Kemarin lagi loro siji. Wah, Kuda dan Dika mulai sombong nih. Ayo, kita lawan biar mereka tidak sombong lagi. Biasanya digunakan untuk mengangkut hasil eceng gondok dari rawa pening. Nih, saiki sekolah lorong siji ada anak pemenang saiki. Kita maju ke nasi, kok kena nopo. Ayo, saiki. Yo, rana yo. Yo. Tapi, ini juga bisa kami mainkan. Sambil berpikir untuk bertarung apa. Ayo kita main kletek. Bapaknya ini menang kok mulur siji. Lomba apa? Lomba ini ya. Ayo, kapan tetek? Iya, toh. Ayo, Her, kok ya Her dong? Oh, sama aku. Ayo, yuk dong. Ayo. Oke, kami sepakat untuk adu balap kletek. Harry yang akan memulai pertarungan dengan Huda. Wah, ini orang anak bapaknya ikut. Ini kok kocok-kocok ini kayak bobot ini. Oh, ya, aku udah sopok. Jadi kok gak sopok ya? Gila, aku kok kuat gue? Pak, ya wes. Teman-teman, kletek kosong memang kurang tantangan. Ternyata Harry memilih Mila. Iya, Harry bisa aja deh. Nah, kalau Huda memilih Dewi. Ayo, kita lihat siapa yang menang. Masih belum kapok melawan tim kami. Hihihi, siapa takut? Tidak, aku harap mama gue depan ayo, ayo, pokoknya cek nyoro ya. Kali ini, tantangan ditambah. Aku dan Huda akan angkut dua orang sekaligus. Aku pasti menang. Jadi sekarang udah kalah dua kali deh. Saya loro-loro skore, saya dolan nopo ne. Sing ra mau bae yo. Ayo aku ning kowe yo. Kalau pertarungan enggrang dan mercon bumbung, tim Huda yang menang. Sekarang aku dan Harry yang menang. Ayo, ikut kami terus untuk beraksi sebagai anak rawa. Halo, anak-anak yang tahu, yo.
sama. Berarti timku dan tim muda sama-sama kuat. Ayo kita buktikan siapa anak pemberani sejati. Kita beraksi ala anak rawa. Namanya juga aksi anak rawa, berarti kita harus mendayung sampai tengah rawa. Teman-teman, ayo kita adu kejar bebek di rawa. Si Jambul sepertinya sudah tidak sabar beraksi tuh. Mama bebek baik. Caranya biar caranya. Mas Bur menang. Ayo, anu borak. Mani tau. Ayo, anu kewe. Ini belum jambul gue siap. Ya belum. Ya buka sih tapi ya tak. Renangnya sangat cepat teman-teman. Jadi harus ekstra tenaga untuk mengejar si Jambul. Wah, gawat. Si Jambul terlalu jauh berenang. Si Jambul tidak terkejar. Tapi aku tidak mau si Jambul kesayanganku hilang. Ayo terus kejar. Teman-teman, aku sangat sedih. Si Jambul hilang. Tidak ada lagi si Jambulku yang hebat. Kenapa bebekmu hilang? Salahnya mau gue kedua-dua. Ibu tuh harus pengong. Anak pemberani namanya kalau tidak jago berenang seperti kami. Ayo kita lihat siapa yang paling jago beraksi. Teman-teman, kita sudah lelah nih. Nampaknya skor kita tetap 2 sama. Jadi, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Aku kesel gak? Api-api yang ini. Iya, baik. Api yang ini. Ayo. Bersama ini ya. Ya. Bersama ya. Bersama ya. Teman-teman, ternyata lebih asik bermain bersama daripada bertarung terus ya. Karena kami semua anak pemberani dari Rawa Pening, kami sama-sama kuat sih. Ayo teman-teman, mau adu aksi rawa pening? Siapa takut? Oke, sampai jumpa teman-teman.